penyuluh pertanian Indonesia, mengabdi bagi bumi ibu pertiwi. Berbakti untuk negeri dan berkat tulistiwa, negeri indah kemari paloh Cina. Beriman dan bertakwa di dalam karsa, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita. Bangkitkan penyuluhan berkarya, tingkatkan motivasi dan inovasi. Baik, apa itu film dokumenter? Adalah film yang mendokumentasikan kenyataan. Istilah dokumenter pertama digunakan dalam revisi film Mona tahun 1926 oleh Robert, ditulis oleh The Voyager. Nama samaran John River adalah Yorkshire di Perancis. Istilah dokumenter digunakan untuk semua film non-fisik, semua film mengenai perjalanan dan sistem pendidikan. Berdasarkan definisi film-film pertama, semua adalah film dokumenter. Mereka merekam hal-hal sehari, semisalnya kereta api masuk ke stasiun. Pada dasarnya, film dokumenter mempresentasikan kenyataan. Artinya, film dokumenter berarti menampilkan kembali fakta yang ada dalam kehidupan. Karakteristik film dokumenter. Film dokumenter merupakan film non-fiksi yang dibedakan dengan film cerita fiksi. Ada 4 kriteria yang menerangkan bahwa dokumenter adalah film non-fiksi, yaitu pertama, setiap adegan dalam film dokumenter merupakan rekaman kejadian sebenarnya tanpa intervensi imajinasi seperti hal dalam film fiksi. Apabila film fiksi latar belakang atau settingan dengan rancangan pada dokumenter latar belakang. Yang kedua, yang dituturkan dalam film dokumenter berdasarkan peristiwa nyata atau realita. Sedangkan film-film fiksi isi cerita berdasarkan karangan imajinatif. Baik, yang ketiga, sebagai sebuah film non-fiksi, sutradara melakukan observasi pada suatu film yang nyata. Dan yang keempat, apabila struktur cerita pada film fiksi mengacu alur cerita atau plot dalam dokumenter, kontrasnya lebih ada dalam pemaparan. Baik, itulah tadi pemahaman dengan film dokumenter. Baik, video selanjutnya. Ya, saya di sini, nama saya Kuntoro, kelahiran tahun 1990, 3 Juni 1990. Di sini pekerjaan saya sebagai petani, karena dari tamatan SMA. Saya bertempat tinggal di desa Medan Kriu, Kecamatan Tunggal. Di sini memang banyak para petani, lahannya pun lebar-lebar, jadi saya disuruh bertani. Dari kecil saya sudah jadi ikut-ikut orang tua saya dalam merawat padi ini. Jadi saya termotivasi. Sebenarnya jadi petani itu cuman mau gimana lagi? Yang ada di benak saya cuma bertani. Yang lain sudah saya alami, cuman banyak gagal. Tetapi saya upayakan bertani saja. Karena bertani itu tidak banyak mikir apa-apa dalam proses. Kalau kita baik dalam proses pengolahan lahannya, penanamannya, bibitnya bagus, situasinya akan bagus dan hati saya pun akan senang. Maka dari itu pun saya suka bertani. Di daerah sini banyak juga, selain bertani ada pedagang, ada yang tukang bangunan, tetapi saya lebih pilih bertani karena tidak banyak yang saya pikirkan. Cuman proses pengolahan lahannya harus benar agar hati saya pun bisa senang dan tenang, biar hasilnya bagus. Dan dalam bertani ini pun kita kan sebagai masyarakat harus mengolah lahan kita agar supaya baik, agar hasilnya pun baik. Jadi kita tidak lagi
ekspor-ekspor dari luar negeri. Dari hasil pangan kita sendiri aja harus tercukupi. Maka dari itu saya sangat senang jadi petani. Waalaikumsalam. Ada kegiatan apa di sini? Ini Pak, perkenalkan nama saya Mamor Rido. Iya. Nama Bapak siapa? Nama saya Pak Kuntoro. Kuntoro. Jadi gini Pak, saya mau menanyakan bagaimana sih Pak petani-petani padi yang ada di desa Medan sendiri Pak? Petani-petani ya, untuk antusias ya dalam memelihara proses padi ini. Cuma di sini terlalu banyak apa? Jadi saya ingin bertanya lah dengan adik-adik kan sudah punya perbasan. Apa kejagaan haji? Apa? Bagaimana supaya tidak menjadi hama dalam proses penanaman padi? Harus menyediakan sektor pangan kan supaya kita bisa mengekspor beras dan lain-lain. Dan suatu negara yang maju itu, kalau pernah saya baca, ya Pak. Negara yang maju dilihat dari petani dan peternakannya yang sukses kan, ya yang mana Pak ya. Maka dari situ saya pun termotivasi. Itulah. Jadi Pak, saya berterima kasih banyak kalau Bapak sudah memberikan petani padi di desa Medan Hijau. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak. Jadi harapan besar Bapak itu petani Indonesia itu apa? Harapan besar Bapak? Harapan besar saya ya kita lebih antusias lagi supaya tidak mengimpor yang lainnya ya. Saya minta bantuan dari bagaimana bisa membimbing kebutuhan petani makin banyak. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya, yaitu film dokumenter dari tugas komunikasi pertanian. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan video yang salah. Terima kasih.